show us what you got. Another close race. Hai 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 Sobat Juna. Kamu udah tahu belum kalau Indonesia juara 3 di ajang bergengsi IFSC Climbing Youth World Championship 2024 di Guiyang, China loh. Yuk kita bahas tuntas. Nah, pada ajang ini Indonesia mengirim 20 atlet muda dari tanah air ke kejuaraan dunia panjat tebing remaja yang berlangsung pada 22 Agustus hingga 31 Agustus kemarin. Kontingen Indonesia terdiri dari 11 atlet putra dan 9 atlet putri yang telah lolos seleksi ketat dan berasal dari berbagai daerah. Hayo, ada nggak nih jagoan Sobat Juna? Nah, mereka berlomba untuk 3 disiplin panjat tebing, yaitu lead, boulder, dan speed. Dengan semangat yang membara menghadapi lawan dari berbagai negara, Indonesia menebar keajaiban, guys. Pemanjat tebing speed putri, Putri Wijaya Berliana, berhasil meraih medali perunggu dalam kategori kelompok umur 20 tahun. Mencatatkan waktu 7,34 detik pada babak small final atau perebutan tempat ketiga. Wah, keren banget sih adek. Selamat ya. Atlet berusia 18 tahun ini mengalahkan wakil Ukraina, Takov Daria, dengan keunggulan 0,44 detik untuk meraih medali perunggu. Tentu kemenangannya membawa harum nama Indonesia dan bagi Putri. Ini pengalaman berharga sekaligus medali keduanya di kancah internasional. Meski Indonesia hanya membawa pulang satu medali, para pemanjat Indonesia mampu memperlihatkan potensinya nih guys. Seperti pemanjat tebing disiplin speed putra, yakni Ramaski Aswin Kristanto. Ia menjadi yang tercepat dari total 41 atlet yang berlaga saat babak kualifikasi dengan catatan waktu 5,27 detik. Wow, kecepatan turbo nih! Can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the Ramaski pun melaju ke perdelapan final kategori kelompok umur 20 tahun. Namun, dia tidak berhasil mengulangi atau melampaui catatan waktu terbaiknya saat berhadapan dengan wakil Cina Zhou Ziyu pada babak 16 besar tersebut, sehingga gagal melaju ke babak selanjutnya. Dia finish pada peringkat ke-9 kategori itu. Tetap keren kok, Mas Ramaski. D
Dengan kemenangan juara ketiga, Indonesia menjadi peringkat keempat dalam perolehan medali seluruh dunia, guys. Ih, bangga banget dong. Itu dia guys, kabar membanggakan dari tim panjat tebing remaja dari Indonesia. Gimana menurut kamu guys? Komen di bawah ya. Gak terasa ya, udah kita kupas tuntas. Jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Genaway. See you and bye-bye.